kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Eiko van der Vegan. Inilah syuting perdana Eiko van der Vegan yang ada di Pelabuhan Bali, Bali. Yuk kita tengok videonya. Kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan update setiap harinya di channel. Oke sahabat Ejo Proppers, dapat yang terbaru yang mana di sini si cantik Eiko van der Vegan sedang syuting perdana di Labuan Bajo Bali, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini terlihat Eiko van der Vegan sedang berada di sebuah pasar. Yang mana di sini Eiko van der Vegan dikomen banyak orang ya di pasar. Tapi yang bikin kita gagal fokus di sini terlihat ada sosok yang mirip dengan Rangga Ajokni. Wah, siapakah dia? Apakah Rangga Ajok ikut ke Baju Bali, Baju Nusa Tenggara Timur maksudnya? Karena di sini terlihat Indonesia sebagai tampannya. Nah, tapi di sini kita fokus dulu ke yang cantik Eiko van der Vegan, yang mana di sini sepertinya Eiko van der Vegan sedang ingin menemui seseorang di pasar tersebut. Karena terlihat Eiko van der Vegan menemui seorang lelaki setengah baya. Terlihat di situ Eiko van der Vegan menghampiri orang tersebut. Bikin penasaran juga ya sahabat, seperti apa sih alur cerita dari syuting sinetron Eiko van der Vegan ini. Tapi lagi-lagi dan lagi di sini masih belum ada cidukan tentang siapa namanya Eiko van der Vegan sebenarnya. Nah, kita sudah sempat penasaran sekali ya mengenai lawan main dari sahabat-sahabat, terima kasih banyak ya. 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 Terima kasih banyak